guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel, lagi perkembangan ya di dalam Dewan Rakyat berkaitan dari soalan yang diberi oleh Taki, Taki Yudin, yaitu ahli parlimen Kota Baru kalau saya tidak silap. Ya, kalau kita lihat ya beberapa ketika ini sahabat semua, antara ahli parlimen daripada pembangkang, ya bagi saya Taki Yudin sekarang ini agak matang ya di dalam memberikan soalan pandangan, tidak seperti ahli-ahli parlimen lain yang ada di dalam Perikatan Nasional Parti PAS Bersatu ini. Jadi walau bagaimanapun soalan yang dikemukakan itu ya satu yang menarik untuk kita dengar jawaban ya daripada YB Menteri MITI yaitu YB Teng, apa ini Tengku Zafrul. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda untuk menonton dan juga mendengar ya soalan yang dikemukakan dan juga jawaban daripada Tengku Zafrul. Penting untuk kita mengetahui sebab ini melibatkan pelaburan ya yang masuk di dalam negara kita dan juga hal-hal yang berkaitan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Saya jemput Datuk Sri Taqiyuddin bin Hassan, Kota Baru. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Soalan saya nombor 4. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Sri Speaker, Yang Berhormat, Kota Baru. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan strategi semiconductor nasional pada 28 Mei yang lepas. Pengumuman ini bukan sahaja mencerminkan komitmen tegas kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi negara, tetapi juga menegaskan visi kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub semiconductor dunia. Dengan dasar dan hala tuju yang jelas, kita berupaya menarik pelaburan berkualiti yang akan memastikan Malaysia kekal relevan dan berdaya saing di peringkat global. SSN ini telah menggariskan 5 sasaran utama yang akan menjadi pemacu kepada transformasi negara. Sasaran pertama, menarik pelaburan sekurang-kurangnya RM500 bilion dalam sektor semiconductor, khususnya di dalam reka bentuk IC ataupun IC design, pembukusan termaju, fabrikasi wafer dan juga pembuatan peralatan semiconductor. Sasaran kedua, sekurang-kurangnya 10 syarikat Malaysia dalam reka bentuk dan pembukusan termaju dengan pendapatan antara RM1 bilion dan RM4.7 bilion, dan melahirkan sekurang-kurangnya 100 syarikat berkaitan semiconductor yang mampu meraih pendapatan hampir RM1 bilion dan mewujudkan gaji yang lebih tinggi untuk pekerja-pekerja di Malaysia. Sasaran ketiga, kita nak bangunkan Malaysia sebagai sebuah pusat R&D global untuk semiconductor dengan menyediakan universiti bertaraf dunia, pusat R&D, pusat kecemerlangan yang menggabungkan bakat terbaik di Malaysia dan antarabangsa. Sasaran keempat iaitu untuk melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera tempatan berkemahiran tinggi untuk memenuhi peluang pekerjaan dalam sektor semiconductor. Sasaran kelima, kita nak memperuntukkan sekurang-kurangnya RM25 bilion dalam bentuk sokongan fiskal untuk menjayakan pelaksanaan SSN. Ini mencerminkan kesungguhan kerajaan dalam menyediakan sumber yang mencukupi. Kerajaan yakin terhadap sasaran pelaburan yang telah ditetapkan dalam SSN ini, mengambil kira prestasi pelaburan semasa sektor semiconductor negara, di mana sepanjang tahun 2023, sektor ini telah menyumbang sebanyak 82% daripada RM84 bilion jumlah pelaburan yang diluluskan bagi projek E&E. Selain itu, kedudukan Malaysia yang strategik, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, kewujudan perjanjian perdagangan bebas di antara Malaysia dengan negara serantau dan ketersediaan bakat tempatan yang berkemahiran tinggi akan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan sektor semiconductor. Bagi merealisasikan sasaran yang ditetapkan, SSN disokong oleh enablers ataupun pemacu perubahan yang merupakan faktor penting dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pemacu perubahan SSN tersebut adalah menggalakkan penyertaan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan juga syarikat modal teroka, menubuhkan infrastruktur dan kemudahan bertaraf dunia, membangun dan menarik bakat tempatan melalui kerjasama erat antara pelbagai kementerian dan juga memudah cara aktiviti pelaburan. SSN juga diselaraskan dengan pelbagai hala tuju negara seperti Rancangan Malaysia ke-12, Kajian Separuh Penggal ke-12, pembangunan hala tuju elektrikal dan elektronik dan sebagainya. Dan Tuan Dipertua, Tuan Sri yang Dipertua,
Kerajaan akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri yang lain dalam merealisasikan sasaran SSN yang telah ditetapkan. Pada masa ini, negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor dan Sarawak telah memainkan peranan dalam membangunkan sektor semikonduktor di negeri masing-masing, terutamanya juga di Kedah. Ini dibuktikan dengan beberapa pelan pembangunan yang telah diumumkan juga, seperti di Selangor ada IC Design Park dan IC Design dan Digital Park di Pulau Pinang, dan juga beberapa projek di Kulim High Tech Park dan di Sarawak juga di pembangunan semikonduktor Sebatian. Kerajaan akan sentiasa menyokong dan terbuka untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam pelan-pelan pembangunan masing-masing dan melihat potensi dan peluang untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi yang akan menyokong pembangunan semikonduktor dalam negara. Terima kasih. Selamat Kota Baru. Tuan Sri Ketua, terima kasih atas jawapan yang Menteri tadi. Saya ada dua set soalan. Yang pertama, sebagaimana yang kita maklum bahawa perkembangan pembangunan rail hubungan Pantai Timur ataupun East Coast Rail Link, ECRL, jaga siap 2027. Jadi soalan saya, adakah kementerian atau kerajaan persekutuan akan memanfaatkan kelebihan logistik ini menggariskan sasaran terperinci bagi industri semikonduktor khususnya untuk negeri-negeri di Pantai Timur? Umpamanya sebagaimana yang Bumat sebut tadi, membina kluster-kluster ENE tertentu dan sekaligus ini menambahkan lagi syarikat semikonduktor yang beroperasi khususnya di negeri Kelantan, lah, negeri saya. Yang keduanya, yang Bumat juga sebut tadi mengenai aktiviti R&D yang semua kita tahu bahawa bidang R&D semikonduktor dan juga pemproses microprocessors ini banyak dibuat di universiti tempatan. Tapi kebelakangan ini peruntukan kerajaan persekutuan untuk R&D ini nampak semakin kecil, semakin menurun-menurun. Jadi soalan saya, apakah plan berdasarkan NSS ini untuk penyelidikan semikonduktor di universiti tempatan dan juga penglibatan anak-anak tempatan Malaysia itu sendiri? Terima kasih. Sudah Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Seperti mana semua ini mungkin sudah sedia maklum, projek ECRL ini serta juga projek Lebuh Raya Pantai Timur akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi terutamanya di sebelah wilayah Pantai Timur, termasuklah negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Dan bagi ini kita melalui MAIDA sedang buat perundingan, perbincangan dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk berusaha menarik pelaburan asing dan tempatan. Kita di MAIDA akan terus bekerjasama, contohnya di kerajaan negeri Kelantan dan agensi-agensi berkaitan kita ada ECRDC ataupun East Coast Economic Region Development Council, dan di negeri Kelantan ada sebenarnya satu syarikat ENE iaitu ROM Wako Electronics, nilai pelaburan melebihi 1.7 bilion ringgit, 2000 peluang pekerjaan yang telah diwujudkan kepada rakyat tempatan terutamanya dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknikal. Dan kita, saya menyuruhlah kalau boleh kita teruskan, kalau dah ada base tu kita teruskan dengan perkembangan di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu ada juga 2-3 perancangan, tetapi masalahnya yang kedua tu nanti saya jawab mengenai R&D dan juga bakat talent kita. Itu sebabnya sasaran SSN tu ada target 60,000 jurutera yang diperlukan untuk pelabur-pelabur ni masuk. Dan saya juga berharap pihak kerajaan negeri, terutamanya di seperti contoh di negeri Pulau Pinang dan Kedah, kita dapat mainkan peranan penting dalam buat perancangan untuk IC design. Ini IC design ini satu peluang yang sudah difokuskan terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor dan Pulau Pinang, tapi Kedah di Kulim High Tech Park pun nampak begitu berjaya. So kita nak gunakan ini sebagai template lah untuk ke negeri-negeri lain, terutamanya bila ECRL itu siap. Dari segi logistik itu penting untuk syarikat-syarikat tersebut to move atau menggerakkan produk-produk itu terus kepada pelabuhan dan juga airport lah. Dan soalan satu lagi, saya amat terima kasih kepada Yang Berhormat kerana menyoal soalan itu. Kerana betul, dari sejak 2012 kita ada agensi kita, CREST ini terlibat dalam kerjasama R&D melibatkan pelbagai universiti dan industri dengan peruntukan 89 juta. Tetapi pada bajet 2022, CREST telah diperuntukkan hanya 12 juta ringgit dengan tujuan pembangunan teknologi dan produk elektronik.
Dan pada bajet 2023 kita hanya dapat 15 juta ringgit. Jadi saya akan bincang dengan Menteri Kewangan dua, di bawah NSS ni penting kalau kita nak, kalau kita serius, kita perlu merancang untuk memperoleh sejumlah peruntukan dalam tempoh 5 hingga 6 tahun bermula tahun 2025. Sekiranya dipertimbangkan, peruntukan ini dapat digunakan bagi tujuan R&D melibatkan kerjasama universiti dan industri bagi merancangkan lagi pembangunan teknologi dan produk ENE. Dan pada masa yang sama, untuk pengetahuan yang berhormat, kita juga beri penekanan dalam kita nak bagi insentif ni kepada syarikat. Kita bagi satu syarat ialah untuk mereka juga memberi peruntukan untuk R&D kepada universiti-universiti untuk layak dapat lebih insentif. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, saya nyambut paya besar. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri, selamat hari lahir. Yang Berhormat Menteri, hari ini hari kelahiran Yang Berhormat Menteri. Saya dua persoalan Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Yang pertamanya, saya setuju pandangan Yang Hormat Kota Baru berkaitan untuk pengimbangan di antara Pantai Barat dan Pantai Timur. Yang Hormat Menteri sebutkan tadi pasal ECRL. Tapi saya dah panggil pengerusi Semiconductor Association datang untuk bentangkan bagaimana progres untuk semiconductor industry. Beliau mengatakan kita perlukan perkhidmatan udara berbanding ECRL ini. Kerana 95% barang semiconductor ini dipindah atau dibawa ke negara-negara pengeksportan melalui penerbangan udara. Bagaimana MITI melihat perkara ini? Adakah dalam NSS tersebut termasuk? Yang keduanya, Tan Sri, ya betul, semiconductor ini kerana geopolitical tensions dan kuasa perdagangan memberi keuntungan kepada Malaysia. Tetapi, Yang Hormat Menteri, sekiranya krisis geopolitik ini berpanjangan, adakah ia akan memberi kesan kepada industri semiconductor yang kita cuba bangunkan ini? Kerana kalau kita lihat 2 tahun lepas, Tan Sri Speaker, Rusia dengan Ukraine ada neon, global supply dia 70% to 80%. Russia ada palladium, 30 to 40% global supply untuk plating applications dengan converter. Jadi kalau ia berterusan, Tan Sri Speaker, Yang Hormat Menteri, bagaimana kementerian melihat kita nak bangunkan ini tetapi barang yang nak buat semiconductor tersebut tidak dapat disupply kerana ada krisis peperangan di antara dua negara ini? Terima kasih, Tan Sri Betul. Ya, terima kasih. Dari segi pengangkutan, dari segi logistik untuk sektor ini memang penting pengangkutan udara. Betul, benar apa yang disebut tadi. I think lebih kurang 90% akan diekspor kerana dia melalui pengangkutan udara. Tetapi masih lagi perlulah pengangkutan darat untuk pergi ke pengangkutan udara. Kita memang ada banyak cabaran dalam isu ini. Satunya contohnya kita punya airport di Pulau Pinang. Sekarang alhamdulillah diberi peruntukan yang lebih untuk kita menggunakan airport Pulau Pinang untuk mengeksport banyak sektor E&D. Ada yang syarikat penerbangan yang mengatakan mereka sanggup menghantar pesawat 777 contohnya. Tetapi malangnya buat masa ini pesawat 777 tidak boleh mendarat di Pulau Pinang dari segi kargo. Dan begitu juga di KLIA, dan ada juga beberapa cadangan untuk kita membesarkan lagi airport kita di Senai, di Johor. Dan pada masa yang sama, saya akan berbincang juga dengan Menteri Pengangkutan kerana dalam program SSN ini, logistik adalah salah satu isu yang kita perlu pastikan berjaya. Kerana saya bagi contoh, ekspor kepada negara-negara luar melalui Singapura agak besar kerana mereka mempunyai infrastruktur yang lebih cekap lah pada masa ini, terutamanya dalam sektor yang berteknologi tinggi ini. Dan mengenai ketegangan politik seperti perdagangan, peperangan perdagangan Amerika Syarikat dan China, dan juga disebut tadi krisis Rusia dan Ukraine, secara tidak langsung akan memberi kesan kepada semiconductor kita, industri semiconductor negara. Walau bagaimanapun, konflik ini sebagai contoh di antara Amerika Syarikat dan China turut juga memberi peluang ataupun opportunity lah kepada kita, memberi kesan yang positif kepada ASEAN dan juga kepada Malaysia kerana syarikat-syarikat multinasional ini telah memperbagaikan lokasi mereka. They have dengan izin realign their supply chain lah dengan polisi-polisi untuk de-risking dan sebagainya.
Contohnya di sektor E&E, Intel, Global Foundries telah melabur dalam di Malaysia, dan salah satu sebabnya ialah untuk mereka membelbagaikan rantaian bekalan mereka. Dan juga dengan syarikat-syarikat MNC yang lain, ada 2-3 yang saya boleh sebut di sini, Texas Instrument, Ericsson, Bosch dan Lam Research juga. Dan dalam kita nak pastikan pelaburan dalam industri E&E ini kekal stabil, seperti saya jawab tadi, Yang Berhormat Taqiyuddin tadi, kerajaan kita memperkenalkan strategi semiconductor nasional, dan pada masa yang sama SLSN ini akan memberi detail lah bagaimana kita dalam masa 10 tahun ini untuk nak menjadi antara hub yang paling penting dari segi dalam semiconductor. Sebenarnya Yang Berhormat Taqi tadi, ekspor kita 40% sekarang dah sektor E&E. So, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Mazri bin Nasib Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Soalan Tenggara nombor 5. Silakan Menteri. Salam Malaysia Madani, Tan Sri Speaker. Saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Kuala Pilah secara bersama dengan Yang Berhormat Tenggara bertarikh 4 Julai. Silakan. Kerana melibatkan isu dan persoalan yang sama. Alright guys, so itu dia jawapan yang mantap padu daripada Menteri Miti kita, Tengku Zafrul, berkaitan dengan soalan-soalan yang bagi saya satu soalan yang mantap yang dijawab padu oleh Tengku Zafrul. Jadi ini dia satu jawapan yang profesional, soalan yang mantap juga. Dan kita lihat jawapan yang diberikan itu penuh dengan fakta, penuh dengan detailsnya. Jadi sahabat semua, kiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.